ni aku nak tunjuk macam mana cara-cara kita nak pasang bar and mirror. Bar and mirror ni kalau kita beli di kedai ataupun di online ke, dia akan dapat balancer yang kecil macam ni. Balancer yang kecil macam ni tak tahan, dia tak grip. Kena pakai balancer ori stock yang ada dekat motor baru dia. Nanti aku tunjuk macam mana cara dia. Okay, ni balancer. Aku baru lepas cabut gigi ni, cakap pun tak betul. Kita buka balancer ni dulu, kita keluarkan. Okay, ni balancer yang dah dibuka. Ni uli yang masuk dalam bar handlebar. Kita nak keluarkan bahagian ni supaya kita boleh letak side mirror tu. Untuk keluarkan benda ni, kita kena ada satu spacer. Apa yang saya buat, saya pergi hardware, suruh kedai hardware tu potong PVC, PVC saiz setengah inci, PVC saiz setengah inci dan lebar lebih kurang macam ni. Masuk kan? Macam tu. Okay, jom kita pergi kat motor. Oh, tak fokus lah. Fokus. Okay, ni lenser dengan PVC tadi. Masukkan je terus. Aku dah masukkan tadi. Nampak? Disebabkan ada spacer tadi tu, benda ni dah ada kat sini. Ni senanglah kita nak masukkan bar and mirror, side mirror tadi tu. Kami datang dengan kelepas rupa barang telah